Baru-baru ini Ruben Onsu mengaku pada sahabatnya, Raffi Ahmad, mengenai penyakit yang dideritanya. Diketahui kondisinya sempat memburuk sempat membuat sang presenter harus berobat hingga ke Singapura. Setelah menjalani proses MRI, diketahui bahwa bapak dua anak ini menderita empty cella syndrome. Apa itu? Empty cella syndrome adalah kondisi saat sella turcica, struktur tulang di mana kelenjar pituitari berada, membesar. Struktur tulang sella turcica terletak pada dasar otak. Mereka yang mengalami empty cella syndrome saat dilakukan rekam kepala, kelenjar pituitari awalnya akan terlihat seperti hilang. Padahal sebenarnya kelenjar tersebut tidaklah hilang. Penyakit ini belum diketahui penyebabnya meskipun sudah dicari dengan berbagai pemeriksaan. Juga disebabkan penyakit lainnya seperti pasca kecelakaan, tumor, infeksi, pasca operasi dan lain sebagainya. Penyakit ini disebut sindrom karena merupakan kumpulan berbagai gejala. Pada prinsipnya gejala yang timbul karena berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon di tubuh kita.